tahu agak shock juga ya. Iya. Ya kita semua komunikasi berjalan dengan baik. Aku juga ngobrol sama Gisel juga. Jadi ini bukan sesuatu yang kita diem-diem tiba-tiba kita ganti yuk case-nya, enggak. Semuanya ada proses komunikasi yang baik. Aku juga ngobrol langsung dengan Gisel untuk menjelasin. Dia juga sangat mengerti tentang kebutuhan apa yang menyebabkan aku harus sama Papa Royce memutuskan untuk mengganti karakter atau pemeran dari Natalie. Jadi semuanya dilakukan dengan transparan dan jernih, tidak ada tiba-tiba hoet gitu, enggak ada. Pertimbangan utamanya apa untuk menikah? Pertimbangan utamanya karena balik lagi semuanya it's all about kebutuhan skenario. Jadi kebutuhan skenario ketika dicek toko sebelah dan dicek toko sebelah dua, karakter Natalie ini memang kebutuhan skenarionya beda, berbeda kebutuhan yang memerlukan berbeda talent atau aktor gitu ya. Kalau mau cari ibarat sepak bola ya, kita mau cari back, cari keeper, cari striker, pasti kita akan membeli pemain yang berbeda di bursa transfer kasarnya gitu. Jadi memang berbeda kebutuhan. Jadi untuk cek toko sebelah satu, kita nggak, aku pribadi nggak tahu oh nanti akan ada sequel nih, nanti akan begini, boro-boro mikir ke sana gitu. Jadi ketika sekarang kita buat yang kedua, oh ternyata kebutuhannya berubah, maka pemerannya saya ngerasa kurang sibuk gitu, jadi harus dua karakter buat juggling biar ngecek ini bisa nggak ya main dua karakter dalam satu bulan yang sama. Jadi kenapa lo mau sibuk-sibuk demi ini lo? Sebenarnya kan emang karena ini sih umur aja kan ya. Iya tabrakan. Ada tabrakan ya. Tapi emang udah lama banget pengen main drama komedi. Terakhir-terakhir ini main film yang cukup berat-berat, drama biopik gitu. Sekarang pengen ngerasain gimana sih rasanya main film drama komedi bareng sama Anda. Oh iya. Tampaknya serius ya. Kurang lucu apa iya, gimana nih ceritanya? Iya, pertama kali lihat Laura main komedi itu ada satu peran yang dia perankan, cuma satu sequence aja di film Doyok Otoy Ali Oncom. Kalau tahu itu Laura main jadi transgender, kayak tiba-tiba wah gila komedi banget dan lawak banget. Kaget, sempet tanya, Laura lu kok ternyata lu bisa main komedi ya? Pengen deh, gue tuh pengen, cuman gak pernah ada tawarannya aja. Mungkin persepsi itu ya, persepsi Laura ini aktor serius gitu. Jadi semoga di sini bisa memberikan publik juga bisa lihat Laura punya fleksibilitas, bukan cuma di drama, bukan drama aja tapi juga di komedi. Dan saya juga kan terinspirasi sama Dion Wiyoko, pengen tahu juga kayak apa rasanya di suaminya Laura Basuki ya kan. Dion selama ini sudah mendominasi konflik, gantian dong ah. Kali ini cuma ipar doang. Iya, tapi saya harus lebih tinggi di film. Terus terang kalau udah series kemarin aku udah nggak banyak terlibat karena aku banyak terlibat di film-film yang sebelumnya, ada gara-gara Warisan, ada Ghost Rider 2, jadi nggak banyak terlibat di skripnya series. Jadi di sini fokusnya memang di film. Mungkin dari akhir tahun lalu kita udah develop naskahnya, cukup banyak pertimbangan kita. Yang aku bilang ini sequel ini arahnya mau fokus di mana, jadi nemuin itu yang paling berat. Begitu itu udah ketemu, kesananya udah lumayan, arahnya udah jelas, perjalanan udah lebih lancar.